السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اخوتي في الله اعزنا الله واياكم الحمد لله segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia dan taufiknya kepada kita Allah memudahkan kita untuk menyisihkan waktu luang kita untuk menimba ilmu agama fillah wa Alhamdulillah itu banyak di luar sana orang yang di pagi harinya lebih fokus mengejar karir dan dunianya tetapi kita berusaha setiap paginya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji Al-Qur'an dan sunnah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama agar kita lebih mengetahui mana hal yang Allah perintahkan, mana hal yang Rasulullah SAW perintahkan, dan mana hal yang Allah larang, dan mana hal yang Rasulullah SAW larang. Karena hidup di dunia hanyalah sementara, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi raji'un kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui kita semua akan kembali kepada Allah, maka hendaklah kita mengetahui hakikat yang abadi, hakikat yang sebenarnya yaitu kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang abadi. Dan ikhwati wa kita bertemu kembali di kajian kitab satu Ta'zimil Ilmi ringkasan dari pengagungan ilmu adalah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al taala. ayyakum. Seorang penuntut ilmu harus membersihkan hatinya terlebih dahulu, kemudian memenuhi hatinya dengan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu harus berusaha memiliki mengumpulkan tekad yang kuat, semangat yang tinggi, Ya, ter tidak goyah Ketika ditinggal temannya Terus menerus belajar Walaupun dia hanya seorang diri Kemudian putut ilmu juga harus Memalingkan semangatnya pada Al-Quran dan Sunnah Dan putut ilmu harus Meniti jalan yang menghantarkan pada Al-Quran dan Sunnah Jalan yang sebenar-benarnya ilmu juga harus Memahami segala cabang ilmu dan dimulai dari yang terpenting dan yang penting. Seorang ilmu juga harus menggunakan waktu sebaik-baiknya, gunakan masa mudanya agar tidak berlalu begitu saja. Seorang ilmu juga harus berhati-hati dalam menuntut ilmu tidak tergesa-gesa. Kemudian seorang ilmu dia harus bersabar. Bersabar dalam bentuk ilmu, dan harus berhias dengan adab pada Islam, menjaga ilmunya dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Seorang bentuk ilmu juga harus mencari teman yang saleh Seorang bentuk ilmu harus memalingkan semangatnya untuk mempelajari ilmu, bermuzakarah murajaah, dan bertanya seputar ilmu. Kemudian, seorang bentuk ilmu harus memuliakan gurunya, memuliakan ulama, menghormati mereka dan seorang putinmu harus mengembalikan segala hal yang berat, segala hal yang besar kepada ahlinya yaitu para ulama. Bukan tasoddur fil fatwa, bukan berlomba-lomba agar dialah yang paling mengetahui banyak hal na'am. Dan kita sampai di tangga yang ke <tuh> yang ke-8 yang ke-16 berkaitan tentang tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu awiyatihi memuliakan memuliakan majelis ilmu seorang penuntut ilmu harus memuliakan majelis ilmu karena majelis ilmu di sana dia akan bertemu dengan gurunya dia akan bertemu dengan teman-temannya dan dia yang akan dia adalah tempat pertama kali kita akan mendapatkan ilmu sehingga membutuhkan majelis yang penuh dengan ketenangan membutuhkan majelis yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada nabinya agar nabinya mengatakan wa ma fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimu s-sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah hadis sahih riwayat ma'am muslim wa majtama'a qawmun dan tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah mereka berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah yatluna kitab Allah. mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dan mereka saling mempelajari, saling bertanya tentang ayat-ayat Allah. Nah, dan tadarus juga mengharuskan adanya pemahaman uh, as sunnah, nah. sehingga seorang penduduk ilmu ketika dia ingin bermajelis ilmu maka hendaklah majelisnya penuh dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zanallah wa harus memuliakan majelis ilmu dengan cara mendatangkan Al-Quran dan Sunnah di obrolan mereka. Mendatangkan Al-Quran Sunnah di ceramah mereka. Bukan malah mendatangkan banyak candaan dan tawa di majelis ilmu yang itu bisa matikan hati. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ apa janji Allah melalui lisan nabinya illa nazalat alaihi musakinah kecuali akan turun tiba apa sakinah rasa ketenangan dari Allah waghasyatuhumur rahmah Allah pun akan merahmati mereka wa haffathumul malaika malaikat pun akan menaungi mereka dengan sayap mereka wa dzakarahumullahu fi man 'indah dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga majelis ilmu harus diberikan haknya. Seorang penuntut ilmu dia harus memberikan hak-haknya. Ya, kepada gurunya memberikan haknya, kepada temannya memberikan haknya, kepada majelis ilmu pun tempat yang mana antum mau mengambil ilmu di, di dalamnya harus memberikan haknya. Ya, di masjid, di kelas, di aula, di ruangan tertentu Selama antum akan mendapatkan ilmu, maka antum harus menjaga hak-hak majelis tadi. Ya, sebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah, menjaga adabnya. Ya. Dan nanti akan disebut oleh penulis. Nah, fadhal Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allifu hafizahullahu taala al, ta al sadisa asyara tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu awiyatihi fa ulama majalisul ulama'i ka majalisil anbiya'i qala sahal ibnu abdillah man arada an yanzura ila majalisil anbiya'i fal yanzur ila majalisil ulama'i yaji'u ar-rajulu fayaqulu ya fulanu ayu syai'in takuru fi rajulin halfa ala alam ra'atihi fi kaza wa kaza halafa halafa uh, ala. Nah. rajulun halafa alam ra'atihi harafinya yeah. ana ayu syai'in takulu fi rajulin halafa alam ra'atihi bi kaza fayakulu talakotim ra'at talakotim ra'atuhu wa yaji'u akharun fayakulu matakulu fi rajulin halafa alam ra'atihi bikaza wa kaza fayakulu laisa yahnathu bihadal qawd wa hadha illa linabiyyin auli alimin fa'rifu lahum dhalika <coughs> Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Usaymi hafizahullah. Beliau mengatakan al-ma'qidu sadisa asyar tawqiru majalis al-ilmi wa Ijilalu aw'iyatihi. Prinsip yang ke-16, ke tangga ke-16 menuju pengagungan ilmu adalah tawqiru majalis al-ilmi, menghormati majlis ilmu. Karena majlis ilmu adalah majlis para nabi. Bagaimana tidak? Karena seorang guru atau ulama atau syekh, dia adalah pewaris para nabi, sehingga ketika guru ulama syekh membuat majelis, maka dia sedang berada di majelis pewaris para nabi. Maka harus dimuliakan, Wa dan harus memuliakan tempatnya. Kemudian, penulis pun ya, mengatakan. Famajalisul ulama kamajalisil anbiya. Majelis ulama, kajian ulama, kajian ustadz, kajian seorang da'i. majelis anbiya. Sama seperti kajian atau majelis atau pertemuan para da'i. Para nabi. Afwan, bukan para, para nabi hal ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Innal anbiya, innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuarrisu dinaran wala dirhaban, wa innama warrasul ilma, faman akhazahu akhaza bihazin wa afirin. Innal ulama, sesungguhnya para ulama, warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan adapun para nabi, Lami yawaritsu dinaran wala dirhama tidak memberikan warisan dinar atau dirham, wa innamal ilma, tetapi mereka para nabi memberikan warisan ilmu. Faman akhadahu barang siapa barangsiapa yang mengambilnya, akhadabi hazin wafir. Dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Ketika itu sudah mengetahui majelis ulama itu adalah Ketika antum sudah mengetahui bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga ketika ada ulama antum harus yakinkan di mata antum nih atau di diri antum yang sedang antum ajak bicara itu siapa? Itu pewaris para nabi. Tapi kalau antum mengingkap membuang image guru antum itu bukan pewaris para nabi, ya antum makan semena-mena guru antum, syekh antum, ustadz antum itu semuanya adalah pewaris para nabi. Walaupun tidak sederajat para ulama kibar yang besar-besar seperti -besar, Syekh bin Syekh Uthamin, Syekh Albani, tapi mereka sudah mendapatkan bagian warisan para nabi. Mereka bisa tauhid, fikih, tafsir, akidat, nahwu, sorof, dan yang lainnya. Sehingga antum harus bahasa Jawanya mengajeni, menghormati mereka. Setiap ada guru antum antum harus yakin itu. Mereka ini adalah pewaris para nabi. Dan kalau antum membaca kisahnya Nabi Musa kembali, bagaimana antum harus tuh? Antum harus mengambil tuh ibrah dari Yusa bin Nun selaku muridnya Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan Ajina goda ana, berikan makanannya. Yusak pun sebagai murid dia memberikan makanan pada gurunya. Menghormati gurunya. Majelis ulama adalah majelis para nabi. Kemudian penulis menyebutkan asar dari seorang ulama Sahal bin Abdillah Tustari, tsari "Man arada an yanzura ila anbiya" Siapa di antara kalian atau siapapun yang ingin melihat majelisnya para nabi, kan nabi semua sudah meninggal ya, Nabi Muhammad terakhir. Siapa nih yang mau melihat majelisnya para, para nabi termasuk Nabi Muhammad? Ayo siapa? Falyanzur ila majalisul ulama. Maka adalah dia melihat majelisnya ulama, kajiannya ulama, muhadharahnya ulama. Bukan perkumpulannya dokter, bukan perkumpulannya apa ilmuwan yang fisikawan dan yang lainnya bukan bukan perkumpulan para raja bukan perkumpulan para menteri mereka semuanya itu bukan pewaris para nabi mereka ahli dunia adapun para ulama ahli agama mereka lah pewaris para nabi siapapun yang ingin melihat majelisnya nabi Muhammad maka hendaklah dia melihat majelisnya para ulama. Lihat di YouTube sudah banyak sekali, antum tinggal cek aja majelisnya Syekh Fulan nanti ada. Antum lihat itu di sana. Majelisnya Nabi itu. Majelisnya pewaris para nabi itu wah Saya cool maka ulama maka akan ada yang mengatakan ya fulan ayu syai'in intakul fi rajulin halafa fa'alam imratihi bikadha wa Wahai fulan wahai syekh apa yang kau akan katakan kepada seorang laki-laki yang dia telah bersumpah kepada istrinya ini dan itu kayak seorang mentalak demi Allah saya mentalak kamu kemudian pasti gurunya atau ulama tadi mengatakan tolak ya tolak kecil sungguh istrinya sudah ditalak sudah jatuh talak dia sudah bersumpah telah mentalak istrinya. Dia tehwa siapa yang bisa melakukan hal demikian? Dokter? No. Raja? No. Menteri? No. Semuanya hanya ahli duniawi. Ini ada orang datang, ya Syekh, sungguh aku telah mentalak istriku. Aku katakan, demi Allah aku telah menjatuhkan talak. Tolak tuki, tolak tuki, atau anti-talikun, anti-talikun. Kamu datang talak. Kata ulamanya tolak kotim jatuh talak satu. Kemudian itu satu orang. Datang yang kedua, wajiu akhar fayaqul. Kemudian ada orang lain, dia datang. Langsung mengatakan, Mata fi rajulin halafa alam ra kaza wa Bagaimana pendapat muay Seorang yang bersumpah pada istrinya dengan ini dan itu. Demi Allah, aku telah mentalak kamu, kamu talak bagiku. Tapi dia dalam keadaan mabuk. Fayaqul, maka gurunya pun akan mengatakan, atau ulama yang tadi mengatakan, lain saya hanasu kaul Tidak jatuh talak lantaran dia sedang mabuk. Walaysa hadza illa linabiyyin aw li'alim dan tidaklah yang bisa melakukan hal demikian ini talak ini tidak jatuh talak ini talak jadi tidak jatuh talak tidak ada yang bisa melakukannya kecuali siapa satu nabi yang kedua ulama kafirulahumzalik maka ketahuilah kondisi para ulama kedudukan mereka jangan antum hinakan para ulama ngaca begitu loh menghafal Quran aja belum bisa mau menghinakan Syekh bin Basya Husayn bin Baca kitab aja enggak bisa, yang enggak ada harokatnya. Kok bisa menghinakan ulama? Ulama itu pewaris para nabi. Mereka yang mewarisi ilmu nabi Muhammad SAW. Coba antum tanya kepada dokter, kepada ini. Apakah bisa mereka seperti itu? Antum tanya ke dokter. Dokter, seorang mengatakan pada istrinya, demi Allah, saya telah mentalak kamu. Gimana nih? nggak tahu nanti. Itu kan agama, saya kan jurusan umum. Ya memang seperti itu. Sekarang mana yang baik? Orang mengikuti Nabi atau tidak mengikuti Nabi? Kalau kamu mengaku Islam, ya dokter. Yang mengaku Islam, ya harus mengikuti Nabi. Sehingga ketika kamu tidak bisa mengikuti Nabi, ya berarti kamu tidak mulia. Sehingga ini merupakan apa? majelis ulama. Ini loh, anak itu sering sekali menyindir dokter-dokter itu karena mereka itu uh, luar biasa. Kasihan orang-orang miskin. Sering sekali ibarat kata diplorotin. Diplorotin sama dokter-dokter. Masa cuma periksa atau konsultasi tentang apapun itu aja disuruh bayar. Luar biasa hinanya mereka. Padahal kok dibikin-bikin lebih mulia para ulama. Ulama aja nggak pernah meminta, memungut gitu. Ayo kamu nanya ke saya konsultasi loh. Bahkan kadang antum dikasih voice note, kadang antum dikasih ini di telepon. Antum udah bayar nih. Kan kita juga kerja keras. Sama kerja keras ulama, emangnya ulama tidak kerja keras. Kan saya juga mempelajari ini dan itu ilmu. Emangnya para ulama juga tidak menghafal. Bahkan ulama menguasai bahasa yang tersulit di dunia. Bahasa Arab yang banyak sekali keedahnya. Antumah cuma bahasa Inggris doang. Gimana? Ayolah dokter-dokter ini. Yang terlalu banyak meng mengut biaya pada ikhwan dan akhwat. Kasihan mereka sekalian berbagi begitu loh walaupun antum sudah sekolah tinggi-tinggi sudah menghasilkan gelar dan mahal tapi setidaknya antum apa memberikan beberapa ya kemudahan lah kepada kaum muslimin sudah ke udah pekerjaannya nggak dapat pahala niatnya juga tidak bagus kalau misalkan udah berkaitan tentang dokter Naam. Barakallahu fik akhi Ahmad. Jadi harus diperhatikan ini ya. Fadhal akhi Ahmad lanjutkan. Fa'ala talibil ilmi an ya'rifa lima 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 jalisil ilmi haqqaha. Fayajlisa fiha satal adabi wa yasra ila shaykhi wa wa yusri ila shayhi naziran ilaihi fala yaltafit anhu min ghairi daruratin wa li... yattorib la yatarriba yatrib wa la yatrib li dujjatin ma'aha lanya lanaasi wa la yatribu li dujjatin yasma'uha wa la ya'bathu bi aw rijlihi awri wa la yastanidu bi, bi hudratin shaykhihi fi hadratih hadratish shaykhihi wa la ala yadihi wa la yukthiru at tanhanah wal harakah wa la yatakallamu ma at tanah wa la yuktharut tanah wa al harakah wala yatakallamu ma'ajarihi wa idza atasa khafada sautahu wa idza tasa abu sat oh. tasa fil madhi akhi wa idza tasa aba sataraf famahu bi adi bi adi ba'da, ba'da. Jah... jahdihi Nah, mengkhati fil azan Allah kemudian Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al Usaimi beliau mengatakan faala bil ilmi maka selayaknya seorang penuntut ilmu an ya arifah di majlis ilmi hak harus mengetahui hak-hak terhadap majlis ilmu harus mengetahui hak-hak majlis ilmu kemudian penulis mengatakan faya jelis faya jelisa fa di sini fa apa nih Pak Sababiyah ya. Karena sebelumnya ada tolap. Faya jelisa, makanya dia difathah dengan anmut marotan. Ujuban. Kalau menurut orang-orang basroh, ada annya. Fa'annya jelisa begitu. Menurut orang Kufah, fa'annya itulah yang memfathahkan. Kalau kata Syekh Semin yang memfathahkan ya fa'annya, bukan an. Faya jelisa fi hajil satal adabi. Maka menurut ilmu, dia duduk di majelis ilmu dengan duduk yang penuh adab dan sopan santun duduknya betul-betul diperhatikan. Menurut ilmu harus duduk dengan jilsal adab. Nah, kalau antum bisa duduknya seperti malaikat Jibril, alhamdulillah. Seperti ya, di hadis kedua, hadis arba'in, malaikat Jibril datang, kemudian faas nadaruk batay laruk menempelkan apa? Kedua lutut malaikat Jibril dengan lutut Nabi SAW begitu dekatnya tapi kalau tidak bisa ya cukup duduk iftarash seperti sholat seperti itu kalau antum kuat kalau nggak kuat ya terpaksa dong apa duduknya bersila wujudi ilah ilahi dan betul-betul memperhatikan gurunya melihat wajah gurunya melihat wajah gurunya antum Kecuali kalau antum mau menulis, tapi kalau antum bisa melihat wajah gurunya antum, dan antum bisa menulis, itu lebih bagus. humin ghairi daruratin. Maka jangan sampai menoleh ke kanan atau ke kiri tanpa adanya suatu yang dibutuhkan. Antum lagi di majelis ilmu, lihat wajah gurunya antum. Biar enggak tidur. Kemudian lihat mulutnya. Dia mengucapkan apa, diperhatikan betul-betul. Jangan sampai salah. Kemudian, jangan sampai antum melihat ke kanan ke kiri. Walaupun ada kegaduhan di luar masjid misalkan. Jangan antum langsung, wah apa itu, apa itu. Nyari tahu. Kan biasanya kan kayak gitu kan. Ada suara apa gitu, langsung bubar semuanya. Luar biasa. <laughs> Atau bahkan ada orang baru datang dari luar, mau majelis ilmu, tiba-tiba oh, apa? -tiba, Kau datang, antum cuma langsung, ih siapa sih gitu. Padahal ada guru antum, subhanallah. Guru antum ada di depan antum. Kok bisa-bisanya antum apa? Ikut menoleh. Hah? Siapa yang datang tuh ya? Kok tua banget gitu. Gak ada faedahnya, ikhwah. Itu gak beradab. Kalau udah di majelis ilmu fokus kepada gurunya antum. Mau apapun itu, kecuali kalau ada orang datang membawa parang itu mau lakukan perbuatan buruk baru semuanya bingung. Bubarin, akhirnya melindungi semua masing-masing, nggak -masing. masalah. Tapi kalau cuma hanya sekedar itu saja maka jangan apa? Janganlah sering-sering menoleh menoleh gitu. Apalagi menoleh catatan teman. Jangan mau di ruang kuliah atau di masjid. Nanti, kalau mau, mau ingin menyempurnakan, mau ingin menyempurnakan catatan antum, nanti di luar masjid atau di luar majelis ilmu, minta ke temannya, "Eh, tadi apa sih?" gitu Karena kadang sering sekali guru itu merasa kayak kurang nyaman ketika melihat ada muridnya lagi dijelasin, eh dia nanya sama temennya perihal apa, catatan. Tadi ngomong apa ya, Ustaznya? Itu harus dijauhi. Nanti kan ada. Antum tinggal tulis aja. Ini permasalahan ini misalkan antum kelewatan. Udah antum catat di buku tanda antum. Nanti nanya kepada fulan. Pada temennya. Pasti nanti ada teman-temannya yang apa? Yang paham nggak kelewatan. Kalau temennya juga kelewatan, nanti nanya langsung sama gurunya dan tidak bergerak kalau walaupun ada suara yang mereka dengar kayak tadi udah kita jelaskan ya misalkan ada tabrakan duer langsung atau bola lampunya yang pecah akhirnya meledak semuanya kan bingung kalau kita perhatikan kan rata-rata seperti itu majelisnya kalau majelis seperti itu rata-rata apa ya wah tidak fokus untuk mencari ilmu. Kalau orang awam ya dimaklumi, tapi kalau penuntut ilmu kok bisa seperti itu? Ingat antum harus memuliakan majelis ilmu. Ini majelisnya nabi loh ini. Majelisnya para ulama, pewaris para nabi. Harus betul-betul antum apa? Menjaga adab-adabnya. Wala ya'basu Jangan bermain-main dengan tangan antum dan jangan bermain-main dengan kaki antum kan ada kan cuma apa sih gerak-gerakin kakinya ya kalau di masjid mungkin agak susah mungkin tangan mungkin tapi kalau di ruang kelas kuliah gitu yang ada kursinya biasanya kakinya digerak-gerakin tik 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 ya kan goyang 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 entah antum sengaja maupun tidak sengaja antum harus apa diamkan itu kaki ini mengisyaratkan apa ikhwah mengisyaratkan antum itu harus persis seperti Nabi Muhammad SAW ketika beliau menerima wahyu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau menerima wahyu, apa yang beliau rasakan? Betul-betul tenang sekali. Gak main-main, wahyu di Allah tiupkan, Al-Quran tiupkan ke dada Nabi, Ya hati Nabi SAW, Rasulullah tidak main, gak main kaki, gak main tangan. Nah, ini harus betul-betul dijaga. <tuh> dan ini khwatibillah wa akan mempengaruhi ilmu. Walaupun secara secara zahir dia hanyalah gerakan luar anggota badan ya. Tapi gerakan luar atau anggota badan ini dia akan bisa mempengaruhi ilmu yang masuk dalam hati. Ketika antum tenang khusyuk, maka ilmu pun akan bisa merasuk sama seperti salat. Makanya ketika salat antum dilarang untuk memperbanyak gerakan berbanyak gerakan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Fokus kemana, ikhwajibillah zanallahu wa'iyakum? Fokus kepada bacaan sholat. Fokus kepada apa yang antum ucapkan ketika sholat antum. Jangan main-main. Karena ketika antum gerakan sholat itu, itu nanti akan mempengaruhi kekhusyuan antum dalam hati. Sama ketika antum di dalam majelis ilmu, antum main-main gerakin kaki atau gerakin tangan, ya atau bunyikan tangan ya kan maka itu semuanya bisa mempengaruhi kekhusyuan ilmu yang akan masuk ke dalam hati antum nah tapi ketika antum diam tegap dan betul-betul uh, khusyuk maka ilmu akan mudah sekali masuk walaistan itu behal roti dan jangan bersandar di depan gurunya ya misalkan ada tembok antum bersandar kemudian misalkan ada tiang, antum bersandar, jangan seperti itu. Gurunya aja ketika dia menyampaikan ilmu, dia nggak bersandar kan? Paling dia cuma meletakkan kedua tangannya di meja. Tidak bersandar di apa di kursinya. Kalaupun gurunya bersandar, ya tidak masalah karena guru kan? Dia majikan antum, antum sebagai budaknya, antum sebagai pembantunya, pelayannya. Apakah ada seorang pembantu atau budak yang berani bersandar di tiang padahal dia lagi diajak ngomong sama gurunya kan nggak ada. Kalau antum bersandar di tiang atau di tembok berarti kurang beradab. Sama juga ketika antum di ruang kuliah. Di ruang kuliah ketika antum ada kursi kemudian antum kayak menyelonjorkan kaki antum, menghamparkan kaki antum terus antum kayak kayak mau duduk kayak santai seperti itu, eh uh, kayak gitu, sehingga apa ikhwatifillah dan Allah itu enggak ada adabnya juga ya enggak ada adabnya padahal ada gurunya di depan walaupun antum di soft ketiga keempat yang tidak terlihat oleh guru kalau antum capek antum izin keluar dulu ya latihan dulu gerakan badan di luar masjid nah, kemudian jangan sampai dia bersandar dengan kedua tangannya eh, biasa lagi bersila capek akhirnya lihat uh, lihat guru kayak ini mau lihat film seperti itu tangannya dikepulakangin ya sambil bersila kayak gitu tuh nggak boleh khawatirilah wa ya tidak ada adabnya dalam menuntut ilmu ini semuanya ini semuanya sebenarnya tidak ada dalilnya tetapi ini semuanya bisa antum perhatikan dari para sahabat Ridwanullah alaih ketika mereka menimba ilmu dengan Nabi SAW. Gak ada mereka yang melakukan hal-hal demikian, ikhwah wa la ykthiru wal ya tidak tidak sering apa tanahnu berdeham ya kemudian dan bergerak nah, apalagi antum menirukan guru antum ya ketika guru antum menyebutkan sebuah ayat terus antum ikut-ikuti ya enggak boleh seperti itu ikhwati fillah zannallahu wa iyyakum dia antum walaupun antum hafal ayatnya kecuali kalau gurunya kayak seperti interaktif gitu apa ikhwah? Naladina nalar Rabbunallah terus antum buat antum uh, interaktif nggak masalah karena gurunya meminta tapi ketika gurunya tidak terus antum ngikutin atau antum membuat gerakan-gerakan uh, yang bisa apa tidak memfokuskan guru antum maka ini harus ditinggalkan walay wala takallumu tidak boleh dalam majelis ilmu antum berbicara dengan tetangga antum, teman antum, tidak boleh, ya, tidak boleh. Sekalipun tujuannya antum ingin mencari uh, sesuatu yang ketinggalan, nah, yang tertinggal. Wa <tuh> tahu. Kalau dia bersin, maka dilirihkan suaranya. Jangan dibuat-buat kan kita kan bisa menahan. Hajin, <tuh> dikerasin, ya, dikecilin suaranya. Terus ngucapin alhamdulillahnya juga dikecilin. Gak usah pakai acara alhamdulillah semuanya pada ini. Ya Allah, ada faedahnya fillah yakul. Semua ini bisa antum atur. Antum harus mengaturnya. Ya masa cuma bersihin saja pakai kepengen di semuanya doain. Nah, ya tentu lagi di majelis ilmu. Antum itu sebagai budak ikhwah. Ingat itu perkataannya siapa yang kemarin <tuh> yang menyuruh siapa sih namanya lupa Muhammad ya kelihatannya. penting sekali kan nih iyyakum nih Muhammad al Utfui Muhammad bin Ali al Utfui ingat Muhammad bin Ali al Utfui ya mengatakan kamu tuh budak ya kita ini budak sama guru kita jadi harus betul-betul layaknya budak tuh gimana sih masa di depan majikannya teriak-teriak seperti itu. Nah, kemudian waiza Dan jika dia menguap, maka dia harus menutup mulutnya. Menutup mulutnya semampu dia. Kalau antum menguap ikhwati filah wa Ya ditutup mulutnya antum. Oh, masa di depan guru antum mulut seperti itu? jaga <tik> adabnya ikhwat fillah jazakumullahu wa akum na'am wa yan ila tawqiri majalisil ilmi ijlalu awiyatihi allati tuhfadu fiha wa imaduhal Kutubu kutub wa imaduhal kutubu falaiku bitalibil ilmi saunu kitabihi wa hifzuhu wa ijlaluhu wa li'tina'u bihi fala yaj'alhu sunduqan yahshuhu biwada'ihi wala yaj'alhu bawqan wa idha wada'ahu wada'ahu bilatfin wi'a wi'ana yatim Roma Ishaq Ibnu Rahawai يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال أهكذا يفعل بِكَرَامِ الأبرار فر يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. Nah, kemudian kata penulis itu tadi sudah selesai berkaitan majelis ilmu. Sekarang beliau akan membahas tentang bagaimana seorang ilmu bermuamalah dengan bukunya. Nah, buku kitabnya Kemudian kata penulis wayadamu Di antara bentuk kemuliaan atau memuliakan menghormati majelis ilmu adalah memuliakan bejananya ilmu. Maksudnya bejananya ilmu apa? Bejana ilmu hati. Selain berhati, bejana ilmu apa? Bukunya. Ya, wa imaduha al kutub. ilmi dan yang harus dilakukan seorang ulama adalah saunu bihi menjaga bukunya. Merawatnya. Wa hifdhuhu wa menghormatinya. Wa bihi memperhatikannya sundukan jangan sampai dia menjadikan bukunya buku ini tidak harus berbentuk buku yang tebal ya ikhwah termasuk dalam istilah kita LKS ya atau buku-buku yang tipis walaupun sekedar fotokopian tidak murni asli walaupun hanya 20 lembar saja maka itulah buku Atau harus merawatnya karena kebanyakan para penuntut ilmu mentah-mentah sudah selesai ujian, biasanya nanti apa ya, tidak mau memperhatikannya lagi, dibuang biasanya LKS-nya. jangan husundukan, jangan dia menjadikan bukunya sebagai kotak, tempat menyimpan apa. begitu. Yahshuhu <tuk> biwada'i'ihi, dimasukkan apapun itu. Walaya jangan hubukan, jangan dia jadikan trompet bukunya. Wala wa iza wadu'ahu wa'ina ya. Dan ketika dia ingin meletakkan bukunya, maka adalah dia meletakkannya dengan perlahan-lahan. Ini semuanya ikhwati filah wa yakum, tidak ada dalilnya. Tapi ini merupakan muru'ah yang akan membangkitkan harga diri antum. Kalau antum memegang buku, antum bukunya antum antum lempar, misalkan kita buta wahid atau sulsalasa, walaupun fotokopian, Antum ingin dibuang, kayak dilempar seperti itu. Orang awam akan mengatakan antum ini apa nggak punya adab. Ya. Kemudian juga ikhwatul filah Jangan jadikan di atas buku antum, kitab-kitab antum seperti makanan, minuman, atau halal yang lainnya. Nggak ada adabnya juga. Buku ini adalah kumpulan dari ilmu. Dalamnya ada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Antum harus memuliakan. Kalau antum memuliakan Al-Quran dan Sunnah, lembaran Al-Quran dan Sunnah, lembaran potongan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan memuliakan antum. Dahulu pernah ada seorang ulama yang dia sedang berjalan, kemudian menemukan secari kertas kecil, dan di sana terdapat beberapa penggalan ayat Al-Quran. Akhirnya dia pun mengambilnya, dan dia memberikannya minyak wangi, dan mengolesnya pada ayat-ayat Al-Quran tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun angkat derajat dia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an dan merendahkan kebaikan sedikit apapun itu. Lihat ulama tersebut Allah angkat derajatnya. Kemudian Syekh menyebutkan Azhar Rama Ishaq bin Rahawai ya, telah melempar Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai ini temannya Imam Ahmad seperjuangan. Ya, yauman pada suatu hari bi bin kaana dengan sebuah buku yang ada di tangannya beliau. Suatu saat, Ishak bin Rahawai ini memegang sebuah buku. Kemudian dia lemparkan buku tadi. Faro'ahu Abu Abdillah Ahmad bin hambal. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah pun melihat perlakuan Ishak bin Rahawai. Akhirnya Abu Imam Ahmad ghadiba, marah Imam Ahmad. Wa qala Imam Ahmad mengatakan, "Aha kadza yuf'alu bi kalamil abrar?" Apakah seperti ini? Ya, perkataan ulama-ulama soleh, waris para nabi diperlakukan. Apakah layak seperti ini? Nah, setidaknya Allah wa Kalau antum tidak mengakui keulamaan mereka, bagaimana kalau seandainya itu terjadi pada antum? Antum membuat sebuah karya tulis ilmiah, antum mencurahkan waktu antum, tenaga antum, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai menjadi sebuah buku karya tulis ilmiah. Kemudian antum menjualnya dan ada orang lain yang membeli. Kemudian orang lain tadi dia melempar buku antum, apa yang antum akan rasakan? Sedih bukan? Kok kayak nggak menghormati sekali? Nah ini adalah bukunya para ulama. Bahkan di dalamnya ada penggalan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Apakah wajar seorang penuntut ilmu melakukan hal demikian? Melemparkan bukunya. Tidak wajar ya wa'iyakum. Maka harus diperhatikan ini. Ya. Walayutta kawalal kitab. Jangan kitabnya disandergi. Ya, kitabnya di bawah atau di samping kanan kemudian antum injek dengan tangan antum di Ya, bukan seperti itu. Awiyadahu fi indakadamei. Jangan sampai dia meletakkan bukunya di kakinya ya kitab ulama usul salah satu yang lainnya antum taruh di kaki antum walaupun fotokopian wa idzakana yaqra'u fihi 'ala syaikhin rafa'ahu 'ala al ardi kalau dia ingin membaca buku di depan gurunya maka hendaklah dia angkat angkat dari tanah wa hamalahu biyadaihi dan hendaklah dia memegang kitab tadi dengan kedua tangannya Ya, Kalau antum perhatikan sedikit sekali penuntut ilmu yang mengetahui hal-hal demikian. Ya. tentang majelisnya luas, yang hadir cuma sedikit, akhirnya Abdul ilmu tadi darahnya, bukunya di depan, di tanah lagi, di lantai, dekat kakinya. Kenapa sih mereka tidak berpikir seperti pemikiran Imam Ahmad bin Hambal? Ya karena mereka nggak tahu adabnya. Nah ini miris sekali karena ada penuntut ilmu ini sedang sangat sedikit sekali di di daerah kita, di negeri kita, ikhwati fila zanallahu wa nah, maka ikhwati fillah zanallah wa yaqum harus betul-betul diperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, majelisnya, bukunya. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallah wa yaqum, <tuh> Antum harus memperhatikan betul-betul apa yang dinasihati oleh penulis di sini ya dari mulai antum menghormati tempatnya kemudian antum menghormati buku yang didapat harus antum ulang-ulang ini nasihat penulis ini antum harus ulang-ulang harus antum ulang-ulang biar antum apa ikhwan biar antum bisa sukses menuntut ilmu hormati majelis ilmu hormati buku karya tulis ulama hormati guru antum nah dan di beberapa buku ada dikhususkan jadi adab bersama buku. ada bersama buku yang sedang dikaji itu bagaimana sifat kita harus kita uh, ketahui. Nah, wallahu taala alam wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan ya ustadzana. الانترنت يستخدمون او ما يسمى ب اوجه التعبير طبعا هم يسمونها العناء نعم. هم يسمونها ال... كان يغير خلق الله الصورة الإنسان فهذا لا يجوز أن تغير خلق إذا تحكم بتلك الصورة بشيء من البرامج التي تتحكم في صورة الإنسان وذلك من تكبيره وتصغيره وتغيير لونه وهيئته ونحو ذلك فهذا نوع من التحكم في الصورة وتغيير لها ولهذا نقول تحرمت لي, لي التغيير لذاتها <applause> هذا حرام النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين اخبر انهم اشد الناس عذابا فيها في نار جهنم يعذب في كل صوره صورها والعياذ بالله وثين. هذا ليس بوجه ليس في الوجه المقصود به التشبه بخلق الله ولذلك الله تبارك وتعالى يقول على المصورين أفضل الله الله لا باس به لا باس به تسأل عن الرسم الذي يمارسه الإنسان بريشته أو بقلمه لملامح دون وجه الإنسان أو لجل Duh, Ahmad Faki kok masih ada?